Assalamualaikum. Jumpa lagi di saluran saya, Rumah Zam-Zam. Menyajikan masakan sederhana dengan bahan-bahan seadanya dan dengan cara memasak yang sederhana juga. Masakan saya sesuai selera saya. Jadi, jika ada yang tidak sama dengan saya, baik resep, cara masak, maupun cara penyajiannya, ya tidak apa-apa. Tapi, jika ada yang menyukai cara saya, silakan untuk mencobanya di rumah masing-masing. Selanjutnya, mohon dukungannya untuk pengembangan saluran saya ini dengan cara tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Jangan lupa sukai dan komentari ya. Terima kasih. Kali ini saya akan membuat olahan dari kulit melinjo, yaitu tumis kulit melinjo. Bahan-bahan yang diperlukan diantaranya 200 gram kulit melinjo, 100 gram kecambah, 100 gram teri asin, 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 buah tomat merah, semuanya diiris tipis, 1 batang bawang daun dipotong-potong, 1 sendok makan cabai rawit tumbuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan gula merah, dan minyak goreng secukupnya. Langkah pertama, rebus kulit melinjo hingga empuk. Angkat, tiriskan. Selanjutnya, tuang minyak goreng ke dalam wajan, goreng teri hingga matang. Angkat, tiriskan. Lalu tumis bawang putih, bawang merah, cabai rawit tumbuk hingga harum. Masukkan kecambah, tambahkan sedikit air. Tambahkan kaldu bubuk, gula, tomat, dan bawang daun. Kemudian, masukkan kulit melinjo dan teri. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata. Kulit melinjo, selain diolah menjadi makanan yang enak, juga memiliki khasiat untuk kesehatan. Di antaranya, memelihara kesehatan otak, mengurangi risiko stroke, menjaga kesehatan tulang, membantu melindungi otot, menjaga kesehatan kulit dan rambut, serta menurunkan asam urat. Itu di antara khasiat kulit melinjo untuk kesehatan. Tumis kulit melinjo sudah matang, angkat, dan pindahkan ke dalam mangkuk. Tumis kulit melinjo siap disajikan. Nah, cantik kan? Demikianlah resep saya kali ini.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.